Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Tiga kali sama Senin semangat. Tata ben. Tata! 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 Yang mulia saudara Kementeris. Yang menghormat dan yang berbahagia. Presiden, pengurusi, wakil-wakil Parti Kebangunan Bangsa Nasional. Yang berbahagia. Tentu saja Tuan Said, Speaker Dewan Negeri, yang berusaha saudara Rahman Dahlan, selaku Sekretaris Barisan Nasional Negeri, yang berusaha Soed Ahmad, Ketua Penerangan BIN Sabah, Ketua Wanita BIN Sabah, Ketua Pengurusan BIN di Sabah, dan juga yang berbahagia, ini bukan yang berhormat, yang kerja terbuat minta doa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Calon Barisan Nasional. Para pegawai, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sajak dicipta bersimpul ayat. Ilham datang di waktu baru. Bien berjuang membela rakyat. Bukan bien siapa lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sekalian, pada hari ini kita melancarkan manifesto Barisan Nasional BIN Sabah bagi pilihan umum 2013. Selama ini manifesto di peringkat pusat, BIN Sabah juga melancarkan usul ini sebagai pelengkap kepada manifesto nasional, dan kita punya tema seperti kami telah tunaikan dan lebih banyak lagi akan kita laksanakan. We have delivered, we will do more. Manifesto ini merangkapkan track record dan bukti kejayaan dan penyampaian kerja BIN Sabah yang menjadi pemangkin kepada kestabilan politik, kemakmuran sosial dan juga kemajuan ekonomi yang dinikmati oleh segenap unsur rakyat di bumi yang bertuah ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana yang diizinkan kita dengan sukunan pandu rakyat, kata semangat, kita berkesukan, kita telah mencapai kejayaan dan kejayaan dalam pelbagai bidang. Justru sebagai sebuah pekerjaan dan parti yang bertanggungjawab, yang memikirkan, merancang dan masalahkan agenda pertemuan untuk hari ini dan esok, BIN Sabah committed dan penuh intizam untuk melaksanakan lebih banyak program dan agenda pembangunan untuk rakyat dalam tempo yang seterusnya. Manifesto ini adalah komitmen dan intizam kita semua terhadap rakyat Sabah untuk memperjuangkan perkara-perkara yang amat dekat di hati rakyat, meliputi agenda utama seperti berikut. Pertama, ini telah kita bincang. Kita bincangkan semua parti-parti Kebangunan Barisan Nasional dan kita buat rumusan seperti itu. Bukan satu parti, dua parti, semua parti. Kemudian, pertama, memberi komitmen melaksanakan serangan-serangan yang ditemukan oleh Surah Raya Sejahtera Diraja RCI untuk menangani masalah penataan haram di Sabah. Kedua, memperkenalkan undang-undang dan institusi khas implementasi masalah tanah adat NCR dan mempercepatkan proses pemerintahan. Ketiga, mewujudkan Sabah Sukuman untuk mempertahankan keamanan
melindungi rakyat dan jamin keselamatan dan kedaulatan negeri Sabah dalam diri. Berampak, mestikan peluang-peluang yang sama berdasarkan merit untuk semua rakyat Malaysia dan benar-benar mewakili mereka cekap dan mulai hikmat masyarakat rakyat. Dan nomor lima, memang teruskan bayaran tunai khas dan juga pembayaran dana untuk perbelanjaan operasi dan pembangunan sehingga melebihi 20% dari berapa petrol minyak dan gas kepada negeri Sabah. Perjalanan mendapat lebih banyak manfaat dan kejangkaan rakyat tempatan dalam industri minyak dan gas negeri Sabah. Akan terus dukung dan maju memelihara semangat perjanjian 20 perkara. Ketujuh, mengurangkan tahap kemiskinan kepada 300 dalam 35 tahun yang menerangkan semua program kerjaan untuk menyelesaikan masyarakat setempat supaya dikali dan dengan masyarakat dengan program transformasi untuk berubah cara berpikir membina watak dan kecepatan mereka. Kedelapan, memelihara alam sekitar. Saya dapat ya, detail lah. Saya kubur. Kesembilan, memantras kasuah. Kesepuluh, perundingan dengan masyarakat dalam pembuatan dasar. Kesebelas, sasaran terhadap pembangunan belia dan suka. Kedelapan, memperkasakan wanita dan masyarakat kesaksamaan gender. 13. Meningkatkan kemampuan modal insan. 14. Penyertaan dalam ekonomi modern. 15. Pertahankan juga kemampuan antara bandar dan luar bandar. 16. Kebersamaan badan-badan negeri. Jadi ini 16 buku yang telah kita tekankan dalam manifesto kita, yang mana kita berkembuskan bahawa seiring dengan manifesto aku janji pada nasional pusat